Ya, sebab the last time Eka buat tak ada record. So sekali ni kita akan record supaya kita boleh gunakanlah, sebab ini adalah toyibah. Apa nama ni? Riwayat waras Azraq Tariq Toyibah. Can you please share your screen, Sheikha? Dah ada. Tak ada? Dah ada kat skrin tu. Ada. Macam mana saya tak nampak? Ada kat skrin. You have shared. But how come I cannot see? Boleh tak highlightkan skrin yang yang Sheikha share ni? Highlight kat mana? Tak kerti saya. Sheikha ada nama apa ni? Ida, yang mana yang Sheikha share screen tu highlightkan. Maknanya lampu tu kepada situ. Kenapa saya tak dapat? Ada ni Aliman Waraj, Tariq Jazari, Tayyibah. Okay. Don't go to the second. Go back to the first. Dah dapat dah. Go back to the first slide. Go back to the first slide. No, you are going so fast. Go back to the first slide. Okay. Ada Aliman Waraj. Okay, betul dah. Topik kita hari ini adalah Al-Imam Waraj, Tariq Jazari. Kenapa kita panggil di Malaysia kita terkenal dengan Tariq Jazari ataupun Imam Jazari, tapi tempat-tempat lain terkenal dengan Tariq Toyibah. Ada dua Tariq ya, satu Syatibiyah yang mana kita semua tahu, lagi satu Tariq Toyibah oleh Imam Jazari. Okay, can we have the second slide? Okay, Waraj ni terbahagi kepada dua. Satu Asbahani dan satu lagi Al-Azraq. So, siapakah yang Asbahani? No, you shouldn't change yet. Sekejap, laju sangat. You are going too fast. Don't change. Okay, ini dia yang apa nama ni ya, Asbahani, daripada mana dia dapat, Ar-Rahman, Ibn Sa'ad, Muhammad. Okay, itu Asbahani punya line, susu galur dia. Semua ke Rasulullah ya. Al-Azraq, daripada Madani, Yasar dan Yusuf. Okay? 240 Hijrah, maknanya Al-Azraq dulu. Lepas baru Al-Asbahani, 296 Hijrah. Betul kan? Okay. 61 cara bacaan dia. Banyak. Okay, can we have the next slide? Benda ni dah direkodkan ya? Ini apa ni? Waraj 61 cara. Al-Azraq 35 cara. Ni apa ni? Ashadini. What is Ashadini? Ashadini. Apa ni? Ashadini ni. Sheikha, what is Ashadini? Ini dia nak tunjukkan line dia, Waraj. Yang menjelaskan sebenarnya daripada Ashadini. Yang satu daripada ni Al-Azraq. Dan bawah tu baru you dapat Al-Asbahani. Nampak tak? 26 cara. 26 campur dengan 35 tu tadi baru kita dapat 61. Ini nama-nama orang yang sama dengan yang tadi tu. Okay, can we have the next slide? Abu Ja'far. Wah, ini pula air pula pening ni. What is this actually? Ini adalah cara untuk membaca Waraj Azraq, perbezaan-perbezaannya. But we cannot see, you know. Let's say I am looking now at number 9. Oh, tak boleh nampak. Okay, Waraj Al-Badal. Tahu kan siapa yang ada mengambil Waraj? Ada tiga cara. So Waraj ada boleh baca dua harakat, boleh baca empat harakat, boleh baca enam harakat dalam mad badal. Mana kita tahu mad badal?
Hamzah diikuti dengan alif. Huruf mad dan tengok pada baris dia. Alif. Ya? Kalau alif adalah baris atas, kalau baris depan apa? Waw. Kalau baris bawah, ya kan? Correct, Ashika? Betul. Sekarang kita sedang bincang pasal waraj Asbahani atau waraj Al-Azraq. Kalau Asbahani kita dah bincang dah dengan Syekah Syaima. Yang kita biasa belajar ini tak ada beza ya. Kalau tentang mad badal ni tak ada beza. Tak ada beza. Sama ada Asbahani ataupun Azraq ataupun yang kita baca dalam kita punya satibiah. Tak ada beza. Okay? Sebab kita nak bercerita ni, kita kenalah bagi tahu balik semua. Faham dah? Apa yang Syekah bagi tahu saya sekarang ni, bila dia cakap 2, 4 dan 6, kita boleh baca Azanihim. Azanihim, 4 harakat ataupun 6 harakat. Azanihim. Sama. Okay, itu namanya badal kita ada 3 wajah. Kerana 3 wajah ni sekarang ada macam-macam cara pula yang kita boleh baca. Kita boleh baca fathah, taklil ataupun fathah dan taklil. Ikut pada berapa harakat yang kita mengambil badal itu. Okay. Dia dah masuk dah zat alia. Zat alia ni apa benda ni? Terlalu laju. Oh, terlalu laju. Okay, kita pelankan balik. Okay, apakah zat alia? Kebanyakan kita Malaysia tak belajar tentang zat alia. Zat alia ini terbagi kepada 2. Sama ada dia plus alif ataupun dia adalah alif maksurah. Yang macam ya yang tak ada titik tu, yang ada alif kecil tu. Dia sama dengan zilia ke Datin? Zilia? Ya, dia panggil zat alia. Benda sama ke? Benda sama. Alif, maknanya huruf tu ada dengan alif ataupun dengan apa tu alif masurah. So kita boleh baca dia sama ada fathah ataupun kita boleh baca dia dengan taklil. Dan kita semua tahu ketika kita baca dalam syatibiah, jika badal tadi yang kita sebut tadi tu kita baca dua harkat, maka kita hanya boleh membaca fathah baris atas bunyi a betul-betul. Kalau kita memilih badal tu tadi 4 harakat, maka kita baca hanya taklil. Kalau kita memilih 6 harakat, kita boleh membaca dia fathah dan taklil. Bermakna bila kita baca 2 harakat tu, kita baca apa maknanya? Fathah saja. Boleh tak kita baca taklil? Boleh kan? Kalau kita baca 4, kita baca taklil saja. Tapi kalau kita pilih 6, kita baca 2. Atas alasan itulah selalunya guru kita mengajar kita suruh ambil badal itu 4 harakat. Supaya kita baca taklil adalah berlainan sikit daripada kita baca fathah. Fathah tu biasalah bunyi A lah. Okay? Yeah. Tetapi untuk thayyibah kita membaca kedua-duanya, fathah dan taklil. This one, when we read thayyibah, fathah and taklil, is for how many harakat? 4, isn't it? For all. Macam for all itu. For all. From 2 also we read fathah and taklil. Oh, dia kata untuk semua. Saya pun tak ingat dah. 2, 4 dan 6. According to the note dia tu memang. So you read all. For 2, 4 and 6, correct? I'm not worried about 4 and 6. I'm worried about 2. Do you do taklil for 2 in thayyibah? So you kena buat semua.
no, I want to be very sure. Takut notes dia ni bertambah pula kan. Dia baca semua. Fathah dan taklil untuk toyibah semua. Jadi bermakna bila kita mengambil toyibah, kita boleh baca sekali je. Arum, dua-dua. Yang berbeza dengan kalau kita buat torik syatibiyah. Kalau kita buat torik syatibiyah, kalau dua kita baca fathah, kalau empat kita baca taklil, hanya enam kita baca dua-dua. Okey, itu dia tunjuklah dia punya ayat semua tu macam mana kita nak baca. Ada soalan tak tentang ini? Okey, can we have the next slide? Bermakna Datin? Bermakna semasa Mak Badal 2, Zilianya fathah dan taklil, 4 pun fathah dan taklil, 6 pun fathah dan taklil. Ya, yeah, semua. Yeah. Semua-semua. Jadi bila kita baca itulah seronoknya. Bila kita baca syatibiyah, kita baca kan banyak halnya. Fathah saja dua, taklil saja empat, fathah dan taklil enam. So kita ada berbagai-bagai apa tu wajah. Tetapi ketika kita mengambil toyibah, kita membaca semua sekali. Sama sahaja. Okay. In all circumstances, when you read toyibah, whether it is two harkat or four harkat or six harkat, that means you do fathah and taklil for torik toyibah. Okay, sekarang ni kita tengok pula syatibiyah dan torik toyibah. Apakah bezanya? Why do you change? Not yet. You have to go back. Dan. Okey. Empat namanya apa? Tawasud kan kita panggil. Empat harakat tu kita panggil tawasud. Jadi kalau kita buat badal dua dan empat, dua dan empat tadi apa? Yang jadi empat, ingat tak? Hamzah dengan alif tadi yang berbaris atas tadi kan. So kalau kita buat dalam syatibiyah empat harakat, toyibah pun empat harakat. Ini adalah namanya Shaini Al-Badal. What is the name? It's not Al-Badal. Shai is called... Ini maklim ke bukan? Ini bukan. Ini ada namanya. What is this called? It's not Al-Badal. Shai... Limahmuz. Limahmuz. Namanya Limahmuz. Betul. Limahmuz. So bila dia buat badal tu maknanya dia nak menunjukkan bila kita dua dengan empat badal di atas. Nama dia adalah Lin Mahmuz. So kita buat syatibiyah pun empat, syai'un. Kalau kita ambil badal yang kita buat pun empat dengan enam. Tetapi jika kita buat badal, tadi ya, kalau kita buat badal tadi enam, kita boleh buat tawasud 4 ataupun kita boleh buat isbak 6. Maknanya syai'un ataupun syai'un. Nampak tak? Ini namanya Lin Mahmuz. So siapa yang tengah tulis apa tu? Topik ni adalah Lin Mahmuz ya. Okay, ada soalan? Sebab kalau dia ajar semua, 2, 4 dan 6, kalau kita baca semua-semua ni boleh, tak ada masalah, maknanya 3 wajah. Tapi kita kena buat semua ni lah. Maknanya mula kita buat, senang je kita buat je 4 dulu syai'un. Lagi sekali kita buatlah syai'un. Jadi 6. So kalau nak menyenangkan hidup kita, kalau nak buat semua-semua, actually tak payahlah pilih 2, 4. Pilih 6 terus sebab 6 fathah pun ada. Taklil pun ada. Tinggal lagi nafas kita panjang sikit. Tapi untuk pengetahuan, sebab bila kita adakan sesi macam ni ataupun sesi tutorial, basicnya adalah supaya bukan saja kita memahami untuk kita membaca, tapi kita memahami untuk kita mengajar. Ya, itu sebab kita adakan RHK Rock Center mengadakan benda ni. Tujuan to equip everybody untuk semua orang to teach.
That is the reason kita adakan benda ni sedetail-detail macam ni. Dan kita ambil masa berapa lama pun tak apa. As long as you really understand so that you it's not only for you but it is also for you to teach others. Okay, clear kan? Okay, can we have the next slide? Jadi, Datin, kalau aku tengok daripada yang di yang di share ni, tak nampak beza, tak ada beza pun kan Syatibah dengan Tayyibah? Tak ada beza. Tak ada beza kan? Tak ada, but setengah memang tak ada beza. So memang tak ada problem. Setengah okay, ada beza. Okay. Okay, can we have the next slide? This one baca. Dia nak familiarkan kita. Kalau kita baca tadi kita baca apa? Makna empat harakat kan? Kalau kita baca ayah ke? Ayah. Oh, problem ni kalau tak nampak ni. Oh, abah. Abah. Tu baca dua. Maknanya bila kita jumpa Syai ni mana Syai? Ha, bila kita jumpa Syai ni kita baca empat. Syai-un kan? Syai-un. So kalau kita baca empat kali. Tadi empat. Ba-uhum. Maknanya pergi kat Syai ni. Syai-un juga. Empat juga. Tapi kalau kita decided tu baca ni enam. Ba-uhum. Maknanya Syai ni boleh? Dua. Syai-un. Empat ataupun Syai-un. Jadi enam. Okay, clear dah? Dia dah tunjuk ini. Tak apa, sekarang kalau kita nak praktis, kita boleh praktis. Okay, siapa ada soalan nak tanya? Nak tanya, kalau... Yeah. Tu kita baca empat. Kalau Syai tu kita baca dua, okey tak? Boleh? Tak boleh. Kan oh, kena sama lah. Limahmus mesti start dengan empat. Limahmus tak boleh baca dengan dua. Limahmus minimum is empat. Dia tak boleh baca. Tapi dia boleh baca enam. Kalau kita baca tu enam. Okey? Dia memang start dengan apa nama ni empat. Limas mus tu itulah Syai yang lepas tu apa tu Hamzah dekat selepas ya mati tu itu namanya limas mus hukum dia. Okay, can we have the next slide? Ini memang menjadi bidang terjun betul lah. Okay, tarkik. Tarkik tiba-tiba ya tahu tak terkejut ai apakah makna tarkik biasa bukan nipis tafkis nipis bacaan yang nipis nipis tu kalau kita belajar dalam kita punya Syatibah kalau dia baris di bawah dia nipis itu maknanya nipis. Okay. Kalau siapa yang dah belajar waraj memang fahamlah kalau sebelum huruf ra itu berbaris bawah maka ra itu tidak ditebalkan maka di dalam kes ini kita nampaklah kan Fira bukan Fira kita baca dalam Syatibi Fira. Kalau ordinary, saya bukan cakap tentang waras ya. Waras ini kalau waras Syatibi ke Tayyibah ke sama je. Fira. Dia jadi tarkik. So kalau kita baca Syatibi halves, kalau you dengar orang baca Fira, bermaknanya tak betul lah. Dia dah baca ke waras lah pula. Okay, itu namanya tarkik. Tarkik adalah nipis. Kalau Fira bunyinya tebal. Kalau Fira bunyinya nipis. So apa-apa saja yang berbaris bawah ini satu daripadanya lah. Maka dia jadi Fira. Okay. Dan kita ada tunjuk lagi. Wabil akhir. Khi itu tebal. Fira. Juga Khirati. Okay. Ini bukan saja apa nama ni. Ini juga dalam kes Syatibiah dan juga Tayyibah. So sama tak ada perbezaan. Tapi sekarang ada. Nanti ada berbeza bila ada baris dua semua tu. Sorry?
all tarkik, isn't it? When there is before it is hasrah. Okay. Can we have the next slide, please? Dia pun risau juga. I ngajar silap ni. I mengenai dia pun risau. Inilah keadaan dia sekarang ni. Okay. Tarkik, waslan dan waqfan. Apa makna waslan? Jika diteruskan. Jika macam wasal. Waslan, wakaf. Wasal terus sambung. Dan wakaf. Wasal dan wakaf. Ataupun diteruskan atau diberhentikan. Okay. Yeah. Apakah bezanya? Okay. Tafkim. Tafkim apa? Tebal. Tebal. Waslan dan wakfan. Bila dibaca wasal atau wasal dan wakaf. Berhenti ataupun diteruskan. Waslan diteruskan, wakfan diberhentikan. Ni cakap Arab lah. Kita tukar lah cakap Melayu ya. Waslan diteruskan, wakfan diberhenti. Sebenarnya wakfan ni wakaf. Kita boleh ingat kan? Waslan tu je kita tak sure. Waslan, wasal. Diteruskan. Kalau kita pun tak sure wasal apa pula, benda wasal ni tiba ke apa ke kan. So waslan dengan waqfan, waqfan ni senang je, lebih kurang macam orang nak mati je bunyinya kan. Waqaf lah maknanya. Okay, tafkim ya. Ketika-ketikanya, nanti sekarang dia bagilah example. Okay, tafkim waslan je. Dan tafkik ketika berhenti. Maknanya tebal ketika. So ada keadaan-keadaan pada tanwin waqaf imat iwat. Okay. So sekarang ni dia bagi qadi, dia sebelum tu qadiran. Ada qadira, qadira, mula-mula mesti qadira, lepas tu lagi sekali qadira. Kalau Syika qadira, yeah. Qadira pasal apa? Dia kita sentiasa fikir hukum pertama adalah sebelum ra itu berbaris bawah ada yang mati. Adalah tarkik. Tetapi dalam kes ini dia ada dua wajah. Kenapa ada dua wajah? Sebab dia adalah tanwin. Power dia kuat sikit. Jadi boleh baca qadira, qadira. Boleh faham? Qadira, qadira. Ya. Pasal apa ra? Itu memang hukum asal dia. Tak lari. Hukum asal dia. Tapi sebab dia tanwin, dia ada lagi satu. Wajah. Okay. Begitu juga dengan kasih. Kasih ra ke ni? Nah. Kathiran. Okay. Sama juga. Sama juga. Kathira. Kathira. Correct, Syika? Your second. Kathira. Kathira. Second. Kathira. Kathira. Oh. Ini sebab ada dua. So, kita kena tengok dua-dua. Nampak tak? I tengok tadi yang ujung je. So tak boleh. Yang ini ada lain pula hukumnya. Dia kena dua beradik. Dua cara bacaan dia. Okay, you listen to me. I'm going to teach them. Mula-mula kita baca dua-dua tarkik. First we are going to both tarkik. Okay? Kathira wa yahdi bihi kathira. Correct? Now we are going to read dua-dua. Kathira. Both takik. That's what you teach me. Now the next thing is both takik and one more takik. Okay, the next round will be kathira wayah dibihi kathira. Kathira. Correct anak Syika? Betul? Faham dah? Pasal tadi kita dah cakap dah untuk kes ini dia ni special. So mula-mula kita baca tarkik. Kathira. Mestilah original kita baca tarkik. Kenapa kita kena baca tarkik? Because hukum. Hukum untuk waraj sebelumnya baris bawah kita wajib membaca nipis. So the first thing kita baca kathira wayahdi bihi kathira.
Second round dia ada dua face, dia ada dua cara. Wajah. Dua wajah. Kathiro wayah di bihi kathiro. Tapi dia pun bila berhenti dia ada dua kan. So kathira. Okay. Datin nak tanya Datin. Boleh. Apa tu tadi sebab tadi yang dia punya slide tu dia kata kalau tebal sambung kan, kalau nipis tu berhenti. Yang itu untuk apa ya sebenarnya? Can you show ni? Yang ayat kedua ni rasanya. Untuk ayat kedua rasanya. I tak ingat you. So I have to look. Can we look back at the slide before? Tafhim, tafhim waslan dan tarkik waqfan. Maknanya bacaan yang tak itu. The third one yang kita baca tadi. Kasira. Ya. Kasira. Lepas tu kasira. Kasira. Dia pada kasih ra, apa berhenti pun ra juga. Lepas tu lagi sekali ra. Okey. Correct cakap? Jadi kalau ada kalimah yang berulang. Okey, Naam. Dah betul dah. Okey, boleh kita tengok the next slide? Okey, terima kasih. Sama. Lepas saya dia bagi contoh. Okey, the next slide. We have finished with this example. Rodoma, tanwin ataupun tidak, tarkik pada semua ya, dua, Rodoma. Empat ataupun enam. Tarkik apa maknanya? Nipis. Takim apa maknanya? Tebal. Takim tebal. Apa benda yang dua, empat, enam ni? Badal. Okay. Kita kena faham dah. Sebab bila kita bercakap tentang waraj, kita mesti ingat 246 ni adalah badal. Apakah badal? Hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Mad. Okay. Apakah tafkim? Tebal. Tebal. Dia tebal dia ketikanya. Bila tafkim. Kita baca tafkim badal. Tafkim tebal. Yang nombor dua. Tafkim. Saya sekarang tak. Tafkim tebal. Adalah tebal bila kita dengan badal 2 dan 6. Tetapi ada juga dengan 4. Ada kesnya. Khairu. Ini exception. Ini adalah huruf khas. 3 ni. Okey, fahamkan ini dulu. Apa maksudnya ra domah? Ra berbaris depan. Okey, ra berbaris depan. So kalau kita baca 246 apa tadi badal tadi kita baca dia dengan tarkik. Tapi ada ketikanya kita boleh baca 24 2 dengan 6 tafkim. Dan terutamanya 4 dengan huruf-huruf yang disebut ni. Ini adalah huruf yang 3 yang penting. Ghairu, khairu, khairan kan? Khairun. Boleh? Toiron. Okay, Toiron. Tidak. Toiron. 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 Nak membesarkan benda ni. Baru nampak jelas. Boleh? Toiron. Boleh? Boleh. Okay. Bermaknanya di sini, bila kita cakap tarkik dan tafkim 2 dan 6 nampak ada apa kebezanya? Atas kita boleh baca tarkik dan kita boleh baca tafkim. Dah itulah maknanya. Untuk 2 dan 6. Tafkim 2 dan 6. Datin maknanya sama je tu kan kalau ikutkan ya. Tafkim tu kepada 2, 6. Lepas tu dia tambah and with 4 at perkataan tu. Benda sama je lah. Sama. Kecuali 4 kita baca untuk yang ada ya ni. Yang ada ya special case ada 3 ni. Apa tadi? Ghoir. Ni dia baca? Tebal dan? Nipis. Tebal dan? Nipis. Dan juga kita baca dia bila dengan 6. Kin. Yeah. Kalau kita in with 4 and 6 and with 4 at tentu kok tentu. So with 4 and 4 tapi 2 4 tapi yang yang 4 dan 4
for the four, so that means you can read tarkim at four, you can read for tarkim at four. When you choose the badal for harkat of reading, boleh pilih ada dua wajah, tarkim dan tafkim. Nampak tak? Tarkim on. Nampak? Tak apa, benda ni memang tak berapa nampak. Ini adalah undang-undang. Bila dah belajar nanti baru nampak. Bila dah belajar baru nampak. Macam stop sekarang dia samar-samar. Samar-samar. Macam bila stop go tu, kita tahu kuning tu berhati-hati, merah tu berhenti. Betul. Kita tak pernah nampak pun mana rupanya lights tu kan. Bila kita dah tengok pun kita tahu, oh, ini dia merah, ni dia kuning, ni dia hijau. Macam tu lah. SRS ni kena faham. Ya. Yeah. Adakah dia tarkib atau tafhim ni dia bergantung pada huruf yang akhir tu, dia sama ada dia berbaris domah ataupun tanwin, itu yang akan bacaan tu akan jadi tarkib ataupun tafhim. Ya, ini untuk special case bila ra itu adalah domah ataupun berbaris hadapan ataupun tanwin. Nampak dia? Dia punya topik adalah ra itu berbaris hadapan, domah tu berbaris hadapan ataupun tanwin. Ya, itu topik dia. Dia maksudnya kan ra domah tanwin or not tu, maknanya ataupun ra tu dia baris depan tapi dia bukan baris dua. Dia baris satu. Yeah. Itu yang kita dapat baris satu tu tadi, ra ya. Tanwin depan. Baris depan. Ya. Dia cakap tentang ra tu baris domah. Dia tak cakap tentang ya tu mati ke apa, dia tak cakap. Dia cakap tentang ra berbaris hadapan. Baru kita boleh match kepada kita punya badal tu, sama ada kita memilih bacaan yang mana. Kita memilih bacaan yang dua harkat, kita memilih bacaan yang empat harkat ataupun kita memilih bacaan yang enam harkat. Setiap harkat ini akan membezakan cara bacaan kita. Yeah. Itu satu. Dan keduanya, ingat tak taklil apa tu tadi, tu ada lagi satu kan levelnya. Kalau macam Hamzah kita baca apa, imalah. Kalau dia ni kita baca taklil in between, dia lebih kepada alif kan. Yang itu kita kena be careful. Alif maksuruh. Okay, boleh kita pergi ke muka surat yang tanya sikit. Ya, yeah, boleh. Ni bila berjumpa ra domah dengan atau ada tanwin atau tidak, berjumpa ra domah berjumpa dengan waktu kita baca mad badal 4 kan, pada kalimah yang selain daripada roiru, khairun, toiron ni, kalimah yang lain tetapi kita baca 4. Sekarang dia kata bila tiga kalimah ni kan, bila tiga kalimah ni kita baca 4, dia ditafkin kan, dia ditebalkan. Tapi bila ra domah kita nak baca mad badal 4, ra domah tu bukan pada kalimah 3 ni. Kita baca jadi kita baca. Itu kita lihat balik kepada undang-undang yang tadi, sentiasa kita membaca dia. Kalau sebelum kita berbaris bawah kita baca dia. Sekarang ni ini special case. Ini special case ya. Okay, can we have the next slide? Okay, ini cara berjumpanya. Mulanya apa? Dia nak tunjukkan sekarang ni baca yang mana. Apa yang baca di sini? You boleh baca dua harkat. Aman wataku nama subah min indalam kirohoi tarkik. Baik, dan baik,
Okey. Untuk kes ini bila a manu ni kita baca a ni adalah kita balik tadi adalah badal. Badal kita ada tiga cara bacaan. Kita boleh baca dia dua, empat ataupun enam. Jadi kalau kita baca sekarang a manu khairu tu kita baca khairul lau ke khairul lau. Tebal ataupun nipis? Nipis. Tengok balik nota. Nipis. So khairul lau. Khairul lau. Itu nipis lah. Khairul lau. Itu tebal. Ada tak boleh tebal? Boleh kan? Dia ada masa dulu. Empat. Semasa baca empat. Masa empat pada empat. No, no. Kita jangan lompat ke empat. Kita baca dua dulu. Dua. Kita baca badal dua. We have two, isn't it? Two. We can do tauke. Baca dua. Dua dan dua badal kita boleh baca dua wajah. Nipis dan tebal. Betul tak? Khair. Manu khair. Okay. Kalau kita baca empat. Tarkik sahaja. Lau dengan khairul lau. We still have two, isn't it? We can read dua juga. Kalau kita baca enam. Manu. Khairul lau. Nipis, we also have both, isn't it? So, 2, 4, 6 tidak ada beza. Sama ada kita ambil badal 2, sama ada kita ambil badal 4, ataupun kita ambil badal 6, untuk khairul raw tu, ada nipis dan ada tebal. Okay, can we look again at the rules? Go back one page back. Okay. Okay. Okay, sekarang ni tengok pula ayat yang kedua. Ayat yang pertama kita dah senang dah kan? Dua ke empat ke enam ke dia, sama je kita boleh buat nipis dan tebal. Sekarang ni kita tengok ayat kedua. Kasirun, dia domah, domah, apa nama ni, tanwin. Okay, dan kita tengok pula badal dia dekat sini. Imanikum. So okay. Ima tu you nak apa? Dua harkat. Kalau you buat dua harkat, ini tebal ke nipis? Bila kita buat dua, when we do two, it is taukik. Both. Two and six both. So ketiga-tiga, dua, empat, enam, ingat tak saya kata tadi huruf kedua adalah apa tu huruf mat kan, nak menentukan dia dibadal ke bukan ke, dia boleh alif, ya ataupun wow. Ingat tak tadi? Ini adalah badal. So badal. Ini kita boleh baca berapa wajah? Tiga wajah. Ataupun berapa? Enam. Betul tak? So kita pergi balik dekat kasirun sebab raw ni adalah domah. Tapi domah pun dia tanwin. Jadi kalau kita baca dua, empat ataupun enam, dia semuanya tarkik. Maaf? Ya. Yeah. Tapi kalau kita memilih pula two and six. Dua dan enam, kita baca pula yang E ni tadi dua. E tadi enam, dia jadi tafkim. Maknanya dan enam ada dua wajah. Tarkik dan tafkim. Tebal dan nipis. Dan ini yang banyak selalu untuk bila kita belajar riwayat waraj. Okay, clear tak? Kasiram min ahlil kita. Kita enam ya.
jangan lupa ha, lagi satu problem ni kita tak boleh baca empat. Wajib mak wajib mutafil dengan mak jaiz munfasil, dua-dua kena baca enam harakat, tu tak boleh lari gitu. Okey. Tahlil kita semua tu, lepas tu lau ya mana pergi dia? Imanikum ni. So kita kena tahulah ya. Dua dan enam kita baca kedua-duanya. Tarkik wa tafkim. If we take the two and six for badal, we do both tarkik and tafkim. Whereas if we do four, it is only tarkik. Naam? Okay, clear? Clear? So saya dah ringkaskan dah. Nak dapat persetujuan Syekah je, Syekah kata betul. Ada soalan? Datin Yaya, kalau empat tu dua wajah juga ke? Empat, empat, kalau empat, empat hanya badal. Satu wajah. Hanya satu wajah. Kalau empat badal, empat. Hanya satu wajah, satu wajah. Iaitu tar, apa ni, tarkik, nipis. Tarkik. Hanya kecuali nipis. Hanya dua dan enam, dia nipis dan tebal. Dua-dua wajah. Dua wajah. Okay. Mm-hmm. Tapi kalau tengok statement dia tu Datin, kecuali tu kan? Khairu, tairu tu kan? Ah, itu semua nampak dah tentu dah dua wajah, tebal dan nipis. Dalam semua keadaan tebal dan nipis ya, yang tiga, yang tiga special tu. Okay. Okay. Okay, can we have the next slide? Ro tanwin, ro doma, o tanwin o doma. Okay, sekarang ni ro fathah. Maknanya ro ini berbaris atas. Ya, yeah? Ro ini berbaris atas. Maka kita membaca dia nipis. Kalau ro itu tanwin, tanwin berbaris atas, dua baris atas, kita boleh baca dia ketika terus, waslan tu terus, wakfan tu dia mati, tarkik. Kita juga boleh membaca dia tafkim, tebal ketika meneruskan dan juga berhenti. Ini tanwin ya, kita sedang cakap tentang tanwin ya. Kalau fathah, straight away tak ada problem, dia tarkik je. Dan ketiganya kita boleh baca tafkim meneruskan dan tarkik ketika berhenti. Kalau tanwin. Kalau ro itu berbaris dua atas. Okay. Sekarang ni ro itu berbaris apa tu? Domah. Baris dua depan. Depan ataupun berbaris dua depan. Maka ini datang pula undang-undang balik untuk 246 ni. Badal, kalau kita baca badal 246, maka kita baca dia nipis, kita baca dia tebal, jika kita baca 2 dan 4, dan ketika 4, hanya yang yang 3 tadi tu, kita baca tebal. Okay, Syekah, I remember that when I read khairu, khairun and toirun, using the four, using the four, I have to do both, which is tarkik and also tafkim. Correct? Here in your slide, you only show it is tafkim with four. I thought it should be both tarkik and also tafkim. Correct? Okay. Okay. Oh, so that is when you cover your tarkik and your tafkim. Okay, sekarang ni ingat ya, khairu, khairun, khairun tu yang sebenarnya you boleh baca jika empat harakat, dua-dua wajah, nipis dan tebal. Macam saya dah baca nipis, lepas tu saya kena ulang lagi sekali membaca dia tebal. Kau tak silap saya sebab saya check balik dengan Syekah, dia kata betul. Maknanya dia dah letak dekat atas tu, nampak tak tarkik ada empat tengah-tengah tu. Ha, itu empat di bawah tu. Tarkik dan tafkim. Itu maksud dia. Benda ni, kalau you tengok benda ni, bila you dah belajar, bila you dah baca,
baru boleh you mesh. Baru boleh you mesh benda tu. Macam saya dah baca tu sebab saya teringat pula. Ghayru, ghayru ni rasanya mula baca ghayru. Betul lagi sekali ghayru. Tebal dan nipis. Sentiasa baca nipis lah dulu tu. Dia punya ni. Dia punya adat. Mukadamnya nipis. Mukadamnya nipis. Jadi ra kan. Okey, tengok dia pun tulis ra. Ha, ra domah. Bukan ra. Okey? Okey, boleh kita tukar? Memang tak faham semua. Jangan risau. Nanti bila kita akan buat pembacaan sekarang baru nampak sikit. Okay, can we have the next slide? Lam fathah. Rule of lam fathah. Apa maknanya? Hukum untuk lam berbaris atas. Berbaris atas. Selepas tiga huruf isti'la. Sod, to, zo. Lam itu selepas terdapat sebelum dia maknanya sod, to, zo, sukun ataupun berbaris atas. Dalam syatibiah taglis. Taglis ni adalah yang sebenarnya tafkim. Tetapi untuk lam kita tak panggil tafkim. Kita tak panggil tebalkannya tafkim. Untuk lam kita panggil dia taglis dalam huruf Arab. Ya, taglis. Saya tak tahu sama ada kita belajar taglis dah. Saya belajar tebal je. Tak ada belak belak Allah Allah terus naik ke lidah-lidah ke atas. Itu je. So namanya untuk lam specialnya adalah taglis equal to tafkim. Tafkim ni kita panggil semua benda-benda lain. Kita kata tebal. Tetapi bila datang kepada lam kita kata taglis. Okay. Can we have the next slide? Okay. Apakah hukum lam bila dia datang selepas sod? Taglis sepenuhnya. Solah, solah. Memanglah saya punya voice tak berapa cantik. Nak kena turus syih, syekah betul kan? Tapi dia pula tak boleh keluar suara. Tapi itulah bunyi. Bukan solah. Bukan solah. Solah. Okay? Nanti dia betulkan saya. Bacaan. Okay? Taglis all. Faham kan? Tebalkan, maknanya tebalkanlah. Itu you tu dia, nampak tak you tu? Apa benda you tu? Ya waw merah tu yang ada yang ada baris depan. Apa makna you tu? You minum. Mufrad. You minum tu apa? Tu Hamzah Mufrad kot. That is badalism. Hmm. Okay. Why is that? What is that? Selalunya ada Hamzah Mufrad ke situ. Ada lupa dah. Ya, Hamzah dah tak ada. Saya dah pening dah. Hamzah Mufrad. Patutnya dia ada Hamzah. Mufrad dia terbuang. Dia ada Hamzah. Hamzah jumpa dengan ya. Baris depan. Itu baru dia jadi apa tu? Badal. Okay, itu bukannya badal. Nanti kejap. Saya pun dah pening dah ni. Okay. Okay. Syekam dah pening dah tu. Hey, why do you change slide? Not yet. Dah. Okay. Siap dah. Solah tu je. Solah tu. Solah dah tahu dah taklis tadi kan? La tu bunyi tebal kan? Tebal Syekah. Okay, balik semula kan you tu. Bukan badal, ingat ya, dia Hamzah ya. Hamzah kalau bertemu dengan wow, baris depan. So I pun dah. Okay. Clear ya? Okay. Bidang terjun macam tu lah kan? Okay, can we have the next slide, Syekah? Okay, ini dua pula. Kena baca dua. Kalau to, hai, jadi siapa? Pasti dapat lam. Yeah. Ini ada dua cara bacaan. Tolwa, tolako, dan tolako.
Correct, Cikah? There's two ways, isn't it? This is takhlis and also takhik. Okay, ingat untuk to je. Dia ada dua. Takhlis tu tebala. Kan kenama dia takhlis ni bila jumpa dengan lam. Nak tebalkan lam tu namanya takhlis. Kalau cakap kita, tafkim. Jangan tersilap. Okay, takhlis tu nipis. Okay, ada banyak. Ini hukum nak menebalkan lam je dia nak tunjuk. Kalau jumpa dengan to, dia ada dua hukum. Boleh tebal, boleh nipis. Dua wajah. Ini senang. Okay, can we have the next slide? Ini senang ya, Mak-Mak. Azor pula. Kalau zor, taglis at all. Al-Ulama, Al-Ulama. Ya, jangan dengan ma pun, doi ma pula. Ma, ya macam biasa. Okay? Pasal apa dia taglis? Sebab zor tu? Zor. Salah satu salah tu jelah, tapi dia sukun, nampak tak? Tadi berbaris kan? Okay. Can we have the next one? Tarilis 246. Ha, dah datang dah badal. Okay, kita kita tebalkan bila dia 246. Kita tarkikkan hanya dengan 6. Maknanya bila kita buat 6, kita boleh buat taglis dan kita juga boleh buat, kita boleh buat tebal dan kita juga boleh buat nipis. Bila kita ambil badal itu 6 harakat. Dan fathah di dalam za'ia. Apakah za'ia tadi? Bila kita buat, ataupun alif maturah. Okay. What is fathah? Atas. Zor tu yes, fathah. Zor, zor tu nampak tak dia baris atas? Baris atas. Okay. Baris atas ya? Okay. Can, next slide. Nanti ya, macam ni lah yang kita kena edit ni. Zor lama. Okay. Itu dia. Mana badan? Ha? Terbadal ya, Hamzah jumpa dengan alif sebelumnya baris atas. So ni tadi kalau kita baca dua harkat, empat harkat, enam harkat, yang dua, what is it? Just now six is you can have two, isn't it? You have two, taglis and also tarkik. Ya, yeah? Kalau kita buat enam. So kalau nak seronok, kalau rasa lama, 2-4, tak payah buat 2 dengan 4. Mula-mula tu kita buatlah 2-4-6. Lepas tu kita belajar untuk 6 saja. Sebab 6 ni banyak hukum dia yang boleh buat 2-2-2. So kalau kita buat 6, kita dapat macam fathah. Kita dapat yang ni kan, taglis pun dapat, tarkik pun dapat. Ha, so kita bolehlah choose. Lepas kita dah buat 4 juzuk ke 2, 4, 6 tu, kita ambil yang 6 saja. Supaya kita pun kena berulang-ulang baca kita punya apa nama ni, hukum. Begitu juga macam kolun. Kalau kita buat wajah yang keempat, will be very good for us. Sebabnya apa tu, jamak berjumpa dengan hamzah tu, dia jadi 4 harkat kan. Instead of kumu tu, dia 2 harkat. Dia jumpa dengan hamzah, dia jadi 6. So kalau kita ambil wajah yang keempat, also good for our training. Okay, can we have the next slide? Ini tak kira satu pula. Okay, ini sod selepas lam. Sod sebelum lam. Ya, yeah? Sod sebelum lam. Maknanya kita hanya buat tebal saja. This is the summary. This is the summary of all yang diajar tadi balik. This is the summary. So kalau you nak belajar, tak payah belajar yang tadi yang satu-satu cakap tadi. Ambil yang ini saja. Ini adalah summary. So lepas tu datang lam, kita hanya buat tebal. Kalau to datang selepas lam, kita boleh buat dua. Iaitu tebal dan nipis. Kalau zo baru datang lam, kita buat tebal saja. Lepas tu kalau zor berbaris, kita ada dua. Tebal dan nipis. Dan kalau enam harakat,
dengan fathah dalam zat ya. Kita buat dia nipis. Okey, ini summary. Yang dia buat ni yang sebenarnya lain-lain tadi tu kita tak payah copy. Copy the this last slide. This is actually summary of all the previous one that we have already mentioned. So apa yang kita bercakap pada awal-awal tadi telah diringkaskan di dalam sini. Ya. Yeah? Sod dengan lam hanya tebal, to dan lam, to bertemu dengan lam ada dua, ro hanya tebal tapi di sini ada dua bacaan ro dan lam kerana dia berbaris. Okay, can we have the next slide? Ibdal fa if it is sukun. Okay, yu minun fa tu. Dia fa tu. Actually it's fa tu, is it? You ibdal it become fa tu. You become fa tu. Is yu minun become yu minun. Okay, dalam waraj kita banyak mengibdalkan bila bertemu dengan hamzah. Macam tu nampak tak mati kan? Fa tu yu minu jadi yu minun fa fa tu ke su fa tu. Okay, fa tu. Nampak tak atas tu yu minun fa tu. Jadi yu minun di bawahnya dia dah hilangkan, dia ibdalkan. Ibdal adalah menukarkan hamzah kepada waw. Waw. Bukan kepada tiga huruf iaitu alif, waw dan ya. Huruf mad melihat kepada baris atas, huruf bawah, depan. Huruf pertama. So gunakan same konsep. Dia tak tukar. Sama je. Okey? Fa baris di atas jadi ditukar kepada alif. You bar apa ni barisnya depan dia tukar kepada waw. Tak? Konsep sama masa kita belajar Ibnu Katsir semua. Tak bertukar. Itulah ibda. Ibda adalah menukarkan hamzah kepada huruf mad melihat kepada baris huruf yang pertama. What I'm telling them is that ibda is the changing of the word mad to word hamzah to any of the word of mad, alif, waw, or ya, looking at the harakah of the first word. Nah? Okay. Itulah maknanya. Okay, can we have the next slide? Nakol. Nakol memang banyak. Nakol akan terjadi banyak sangat-sangat di dalam waraj. Apakah nakol? Nakol adalah memindahkan baris kepada huruf sebelumnya yang mati asli. Changing of the harakah of the hamzah into the word before it if it is sukun asli. Okay. Kita tengok di sini ya. Al-arun. Nampak tak? So, huruf hamzah tu dia dah tukarkan padi jadi alar. Hamzah yang atas. Lam alif ni apa yang sebenarnya? Alif dan lam kan? Betul tak? No. Lam alif is lam and alif. No. It's not alif and lam. Lam alif is lam and alif. The mixture of lam plus alif. That's when you get the hamzah. So you change the hamzah baris atas kepada lam. Jadi you dapat alar. Nampak tak yang di bawah tu? I dah terbalik. Lam alif adalah lam dan alif. Alif tu dia represent with hamzah. Hamzah tu ada baris. Buang baris dia tu, dia pindahkan. Kalau Ustaz Amiri kata dia bagi nyawa dia kepada lam, dia matilah, dia hilanglah. Alif tu hilanglah, tinggal lam tu berbaris.
ro tu masih mati. Jadi alar. Kenapa saya baca arak? Alar. Sebabnya hamzah wasal tu kita bagi dia apa nama ni? Bari atas. Nampak tak? Arak. Tapi hamzah tu dah matilah, dah cancel, dah tak ada apa dah, jadi tinggal lam semata-mata. Only lam is remain. The alif has gone. Okay, kita tengok pula yang sebelah tu. Wabil akhirah. So jadi sama juga. This one you didn't show the hamzah. Sama juga lam dengan alif. Yang sebenarnya dia sama macam sebelah ni. Jadi wabil akhirah. Tengok, I baca hirah. Nampak tak? Sebabnya ho tu baris bawah. Automatically kita tak boleh baca dia wabila hiroh. Kita kena baca dia wabila hirah. Sebab sebelum tu baris bawah. So inilah hukum-hukum yang kita kena be very careful. Kita kena beri perhatian ketika kita membaca waraj. Waraj ni banyak. Dan nakon ni adalah kehidupan waraj. The life of waraj depends on nakol. Almost everything is nakol. Kalau ibdal tu tak susah. Ibdal tu senang sangat-sangat. Okay, ada soalan? Siapa yang sudah membuat hamzah tidak akan merasa susah dalam nakol ini. Sebab di dalam hamzah juga, kiraat hamzah juga ada membuat nakol. So tak ada soalan? Senang ya? Semua orang rasa senang. Nakol ni. Nakol adalah perpindahan hamzah punya baris kepada huruf yang sebelumnya bagikan baris. Hamzah itu mati. Terus jadi mati. Dan sukun yang huruf sebelum tu adalah sukun asli. Okay. Can we have the next slide? Everybody finds nakol is very easy. Okay. Dua hamzah dalam satu perkataan. Dalam semua kiraat yang paling penting adalah dua hamzah dalam satu perkataan, dua hamzah dalam dua perkataan dan bersamaan baris dan berlainan baris. So kalau dua hamzah dalam satu perkataan, hamzah yang pertama sampai bila-bila akan berbaris atas. Kerana ia adalah soalan, ia adalah istifham. Jadi dia cuma ada tiga. A-A, A-I, A-U. Ingat tadi pun kalau siapa yang attend Yaakob, saya sedang mengajar dua hamzah dalam satu perkataan. A-A, A-I, A-U. So A tu takkan jadi I-A ataupun I-U. Dia forever akan jadi A sebab dia adalah soalan. Ya? So apakah yang kita buat? Kita ibdal dan tashil. Hamzah yang kedua. Selalu kita tak sentuhlah hamzah pertama. Okay? Tahu kan? Ibdal itu apa? Ibdal itu adalah menukarkan hamzah kedua mengikut baris hamzah yang pertama. So senanglah kan? Kalau ibdal. Tashil itu apa? Antara bunyi hamzah dan bunyi alif. Dia bukan A. Dia tapi A. A tu first one tu clear. Second one tu tak berapa clear. Okay, can we have the next slide? I think this is very easy for them also. Okay, sekarang ni dua hamzah dalam satu perkataan. Oh, dia tunjuk A, I, A, U ni. Okay, sama ya? Nampak ya? Hanya, oh. Kalau I dan U dia hanya tashil. Dia tadi A-A je yang dia ada ibdal. Yang ini you kena ingat. Kalau hanya A-A ada ibdal sebab dia senang nak tukar kepada alif. Tetapi kalau A-I, A-U dia hanya ada tashil hamzah yang kedua sama dengan Yaakob. Okay? Sebab Yaakob kita baru belajar kan? Okay? Dua hamzah dalam dua perkataan. Same harakah. Is it same harakah or not now? Ini adalah dua hamzah dalam dua perkataan dengan harakah yang sama. Maknanya A, ujung akhir tu A, yang baru ni pun, yang mula dengan perkataan baru ni pun A. A, A, sama-sama.
But I think you sure here. Uu. Uu ni satu. Only one in the whole of Quran, isn't it? There's only one in Quran. Uu. Okay, what you're going to do is dia ada ibdal. You only have ibdal and tashil. You have both. Okay. Kalau ibdal tukar kepada waw lah kan. Nampak tak? Sebabnya baris yang pertama kita menukarkan hamzah yang kedua mengikut baris hamzah yang pertama. Ibdal adalah menukar kepada tiga huruf mat. Alif, waw atau ya. Tapi mana kita tahu yang mana satu. Kita lihat kepada huruf, baris huruf pertama. Maka kita tukar dia kepada waw. Okey, yang selagi satu adalah kita tashilkan. Tashilkan samalah, tak ada perbezaan. Okay, can we have the next slide? Okay, ini dia dah buat senang. Ini dengan tu hamzah dalam dua perkataan tetapi mempunyai berlainan baris. Senang je, berlainan baris ni lagi senang. Tengok ada tidak yang pertama tu huruf baris atas. Kalau hamzah yang pertama baris atas, tashil. Hamzah yang kedua baris atas, ibdal. Tidak ada baris atas, tashil dan ibdal. Ini untuk semua. Baik pun you belajar itu apa, Ibnu Kathir, you belajar Kolun, you belajar Warash, you belajar Yaakob, all the same. Okay, tak ada beza. Okay, please change. This one is very, very easy for them. Okay, mari kita mula baca sebab kita dah terlebih ni, terlebih masa ni. Okay, sila. Siapa nak baca? Kita start dengan surah Fatihah. Kenapa semua diam, you? Finish now, if anyone wants to read. Ya, sekarang ni untuk bacaan. Tak ada ke yang nak membaca? Boleh saya tolong bacakan? Ah, boleh. Siapa nama? Aminah. Okey, sila. Warash. Warash yang paling seronok. Ini guna Quran Thayyibah. Ini kita menggunakan Quran Thayyibah yang saya syorkan untuk semua orang beli. Ataupun guna PDF. Ya ke? Saya okay, baca sila. Quran Warash je. Quran. Ada perubahan okay. Kedatang? Tak ada kan? Tak ada. Malikiyah tu dua harakat. Tak ada rasanya. Saya rasa tak ada. Tak ada langsung-langsung. So you baca sampai habis? A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Malik Yaum tu satu ke dua? Sekejap. Satu ya? Satu ya, okay. You nampak tak kenapa dalam ini adalah half. Siam nampak tak dia ada merah ni. So you kena, anything yang merah dalam you kena tengok kat tepi luar. Oh now I can, where is the outside? That has tak none. You didn't. Tak. Ini house. Tidak. Itu sebabnya bila kita membaca Quran, Tariq Thayyibah, dia ada kat luar sama tau. Dia tak ada. Okay, tak apa. You baca Al-Quran. Malikiyah tu satu. Ya, saya baca Quran Warash. Warash biasa. Okay, no problem. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, can we have Alif Lam Mim? Kita tak bolehlah buat sekarang ni bacaan antara dua surah semua tu ya. Sebab kalau kita nak buat tu nanti lamalah masa dia banyak ni cara-cara bacaan semua tu. Okay, siapa yang boleh baca?
Ini pun tak ada lah Syekah. You see yang there's only one here which is Ibdal. And I didn't. Ada Ibdal je. No, tak boleh sebab ada, tak ada banyak ada yang berkisaran. Lepas tu ada Ibdal. Badal kan. Ada badal. Bil akhira. Bil akhira tu ada. Iyalah, tapi you see yang yuk minun itu je bil bila okay itu je lah. Nakol, nakol. Lepas tu ada kat situ ada the scanning. Ada kan? Bila kira. Wabila kira. Mana ada, mana ada nakol? Bila? Bila akhirat? Ya, okay. Okay, okay. Okay, kita baca. Tarwis. Sola, okay, okay. Sola tu pun ada, okay. Kita baca sampai ayat nombor 3. Siapa boleh baca sampai ayat nombor 3? I'm asking them to read until ayat nombor 3 because there is Sola and there is Ibdal. Okay, silakan. Siapa boleh baca? Baca satu wajah je kan? Saya baca. Saya baca satu. Tak apa. Kalau tengah belajar ni, baca semua wajah lah. Tiga-tiga wajah kita baca. Tak apa. Tadi bagi siapa yang nak baca tu boleh silakan. Okay, kalau you tak nak, you baca lah berapa wajah mana yang you rasa you nak. No problem. You bagi okay, tahu. Bagi tahu ya, saya nak baca badal 4, badal 6, or badal 2. Bagi tahu. Oh, okay. Kalau you nak pilih macam tu lah. Tadi ada orang nak baca dulu. Tak? Bagi dia baca dulu, Datin. Siapa yang baca ni? Tadi ada cakap tadi dia okay. Nak baca. Bagi dia baca. Okay, saya baca Datin. Saya Siti. Okay, sila Datin. Saya baca ikut ni apa telefon ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitabul Ghaib fihi hudan lilmuttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay. As-salah correct? Syirik. As-salah is a taghliz. And then she also read the yu'minun, which is already correct. But she stopped at wakatak no, she stopped before that, raibib, which is okay. Okay, bila ada taknuk, apa tu kaki, bukan tak kaki, tapak kaki rimau ke kucing ke tu, you boleh choose ada roi, ataupun you boleh choose fi, tak ada masalah ya, and then continue saja, tak apa stop. Kalau dia dah berhenti pada roi, dia kena continue, fihi hudal. Okay, tak ada masalah. Datin baca tadi dah betul ya. Okay, can we have the next person? I don't want to call Ustaz, siapa nak baca ni? Ustaz saya Naim. Boleh baca, Datin? Ha, boleh. Sila baca. Lepas tu, saya nak suruh Ustaz Naim baca. Okay, sila. Siapa yang baca? Khatijah. Saya kan? Okay, insyaAllah. Wallazina yuminuna bima unzila ilaik. Enam harapan. Waras 6 kan? Waras 6. Wallazina yu'minuna bima unsila ilaik wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okay, betul. It's correct. Because first thing she read was you, which is Ibdal. And then she read Bila, which is Nakol. And then she read Khaira, which is Takik. So she's okay. You can read Bila Khaira tu tadi baru dua. Empat, enam.
ada beda untuk kita belajar ni kita kena. Nah, buat berapa wajan? Bila 246. Ah, 246 betul. Okey. وبلا خيرتهم يوقنون وبلا خيرتهم يوقنون وبلا خيرتهم يوقنون. Okay, kalau Ustaz Naim buat ni dia tak ada ni lah. Pula ikan sama je. Can we have the next page after this? Okay, Ustaz Naim. Nanti kita masukkan page yang kemudian. Eh no, we haven't read the first one. Dalam kereta, dalam kereta. Okay, sila baca. Ini ada dua hamzah dalam satu perkataan, ingat tak? Yang istiham, yang hamzah pertama tidak akan bertukar. Apa tu? Okey, baca daripada bawah ya, ayat yang kelima dulu. Tadi tak baca kan ayat yang kelima kan? Kita baca ayat keempat je kan? Ulat ikan tak baca lagi. Ulat ikan tu tak baca lagi. Tak baca lagi. Ulat ikan lazi. Dapat baca. Ustaz Naim baca semualah Datin. Biar Ustaz Naim baca. Okay, no problem. Baca. Banyak Ustaz Naim. Dia tak jumpa Qurannya kot. Sheikha, the fifth ayat, they have not read yet. We want them to read the fifth ayat first. And then only the next page. The first page of Alif Lam Mim. The last line we did not read yet. Ah, okay, sila baca Ustaz. Ulaika. Betul terus ke muka surat selepas ni ya. Okay, kita dah letak dah Quran. Apa ni? Saya ke? Dekat... Ayah. Oh, okay, jap, berhenti, jap. Nak dengar suara Ustaz. Mana ayatnya? Yeah. Ulaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala huda. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Can we have the next? Tasik. Pasal you berhenti tadi, you lupa. Ingat tak? Ya pula alif mat surah tu pasal you berhenti. Jadi ala huda, ala huda. Lupa? Oh, dua wajah jap. Dua wajah. Okey, buat balik semula. Pasal apa berhenti situ tadi? Ya Allah. Hujan lebat. Okey. Okay, silakan. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Apa yang patut buat dulu? Fatihah. Baca dia. Ya. Huda. Lepas tu baru boleh buat taklil. Tapi Ustaz buat tadi terbalik. Taklil dulu baru fatahah. Correct Syekah? Ah, fatah dulu. Okay, okay. Fatahah dulu. Nak fatah dulu ya? Ya, fatahkan dulu. Okay, okay. Boleh. أولئك على هدى أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. The next page, can we have the next page? Terus ke?
Okey, nanti kejap saya letakkan muka surat. Okey, sila. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okay, berhenti. Correct, isn't it? He read first is Ibdal, 6 harakat. And then he read the next time is Tashil. Okay, mari kita tengok balik kepada Anzartahum. Dia pertemuan dua hamzah dalam satu perkataan. Kita ada dua hukum jika baris dia kedua-dua baris atas. Kalau baris bawah dan baris depan untuk AI dengan AU, kita hanya ada satu wajah iaitu Tashil. Tetapi untuk AA, kita ada dua wajah iaitu ibdal dan juga tashil. Bila kita buat ibdal, dia adalah sama wajah dengan bila kita belajar Ibnu Katsir adalah kumbul. Sama dengan kumbul. Jadi nun ini adalah mati. Ini itu sebab datang hukum ya. Nun itu adalah mati. Jadi bila kita buat hukum ibdal, kita tukar dia kepada alif. Jadi kita kena baca dia 6 harakat yang mana Ustaz Naim baca dengan betul. Kalau nun tu berbaris, maka kita membaca dia 2 harakat. Maka ingatlah balik hukum-hukum konbol. Itu sebabnya ketika saya mengajar Ibn Khatir dulu, saya membawa masuk juga hukum waras. Sebab konbol punya hukum sama tertera di dalam kes ibdal AA. Dua hamzah, pertemuan dua hamzah dalam satu perkataan istifham, ya, hukum istifham. Hamzah pertama tidak akan tukar baris, selama-lamanya akan berbaris atas. Bertemu dengan huruf hamzah yang kedua juga berbaris atas, maka dia ada dua wajah. Wajah pertama ibdal, wajah kedua tashil. Bila kita ibdal, kita kena lihat apakah ibdal. Kita menukarkan hamzah kedua kepada huruf mad. Dalam kes ini adalah A, kita menukar dia kepada huruf alif. Dan kita melihat huruf selepas hamzah kedua itu sama ada berbaris ataupun mati. Jadi dalam kes ini, dia tidak ada baris, maka baca 6. Jika dia ada baris, kita baca 2. Sama dengan hukum kumbul. Kumbul tu siapa? Adalah perawi kedua untuk Ibnu Katsir. Okay, clear? Okay. Okay, boleh kita sekarang ni pergi ke Khatamallah ni, ada hukum dah? Tak ada lah. Okay, kita terus kepada. Ada hukum Absa tu, Natin? Absa, Absa? Okay, silakan. Mana Absa, Absa? Tak nampak pun. Oh, Khatamallah tu. Khatamallah wa'ala bulubia wa'ala Absa. Okay, silakan. Siapa yang nak baca? Saya Datin eh, Bagi Raya. Orang yang belum baca. Orang yang belum baca. Syamsina, Syamsina. Okey, sila. Saya Syamsina. Ah, sila, silakan puan. Puan Syamsina. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Okay, bacaan tadi tak betul sikit ya. وعلى أبصار tu dia tidak ada dua wajah. Oh, satu je. Itu dia adalah zat roh. Ingat ya, bila apa-apa saja bertemu dengan roh, maka dia sahaja. Betul. Okey, tadi satu kita cuma bercakap je tentang zat ia. Kita tidak bercakap tentang zat roh. Bila zat roh tidak ada dua wajah. Okay. Zat ia ada dua wajah. Zat roh ada satu wajah. Agaknya syekah ni menyeramkan ai. Bila ai baca, ai pun berterabur dua. Dia kata hari ini boleh. Salu tu pandai baca. Salu baca dua. So dengan saya boleh pula tahu salah. Oh, okey. Wa ala absirihim, salah, satu wajah je. Ha,
ala tak cukup enam. Wa ala. Ah, okey okey. Wa ala absirihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Subhanallah. Okey, next siapa nak baca cepat? Terima kasih Datin. Sama-sama. Orang yang belum baca. Cepat, yang orang belum baca lah kita bagi peluang. Saya baca insya-Allah. Okay, siapa nama? Nama saya Mazlina Sanad. Oh, Mazlina. Saya tak kenal kalau suara macam ni. Saya cuma kenal kalau nampak muka je. Okey, sila Puan. Sila Puan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر wabil yaumil akhir 4 dengan 6. Oh, dia pun 6. 2 4 4 and 6 6. Dia kena macam so, tu. When I do 2 I do have to do 2 when I do 4 I have to do 4. Yes, okay. Dia dua beradik macam twin. Ah, okey. Aku lupa tu badan. Wa minan nas dua tadi okey ya yes. Now do four ya empat itu enam enam okey wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بِمُؤْمِنٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Okay, okay, siapa nak lagi baca? Mari kita pula ya lagi ceramah. Kak Siti, suara Kak Siti terbuka. Kak Siti dalam kereta, semua nampak. Okay, siapa siapa lagi boleh nak baca? Nak cuba Latin? Sila. Siapa nama? Hamzah. Sila, Puan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Okay, lagi. Yukhadi'una Allah wal-lazina badal. Kepada Amanu. Tadi baru baca dua. Okey, empat dengan enam. Ya. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Sekejap ya, yang sebenarnya pekah bagi tahu nak menyenangkan hidup kita. Wallazina amanu wa ma yahda'un. Henti kat situ dia. Betul balik-balik. Wallazina empat. Betul enam. Jadi tak adalah panjang kita kena ulang-ulang balik. Okey, ulang yang enam je lah. Dua dan empat tadi dah. Sila enam sampai habis. Tak ada problem dah. Kalau enam, kena ambil daripada awal ke Datin? Yuk, ni aja. Sekejap. Oh, it should be di dalam ni yah daun kan? Dia bukan yah daun. Yuk,
Yukhada'un. Itulah sebab dia kat tepi tak ada nota tepi. Dia tak nampak di tepi. You see the problem is tak ada nota tepi. We cannot see wama the side. Wama yukhada'un. Wama yukhada'un. Okay, betulkan balik. Kena maknanya tak. Ulang baliklah semula lah. Yukhadi'un. Yukhadi'un. Okay. Yukhadi'un. Kena baca balik 2, 4, 6 ya. Kalau tidak, tak betul baca waraj ni. Okay. Yukhadi'un Allah wal-lazina amanu wa ma yukhadi'un illa anfusahum wa ma yash'urun. والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Can you bring it up a bit? Can you bring the Quran up a bit? Okay. يخادعون. Yang bawah ni ada tak? There is no change. Baca terus kepada ayat yang seterusnya ya. Okay, baca ada. Kalau berhenti. Tikulu. Okay. Waiza? Tidak. Tikulu. Kita terus sampai ke ada perbezaan tu. Aminu tu kan? Aminu ke tu? Bukan. Yukazibun tu tu. Ya, zibun tu tukar tak? Yukazibun. Tak, yukazibun. Ada tu. Yang ayat tu ada perubahan tu. Azabun al-adni. Kala yukazibun. Azabun al-adni. Azabun al-adni. Nakol. Tanwin bertemu Hamzah. Fi kulubihim maradun. Fazadahumullahu maradah. Walahum azabun alim. Bima kanu yuk. Ya, zibun ni tukar juga zibun. Tukar zibun. Okay, Syekah. You can come in already and take over because there are no more men. We are all ladies already. Please come in. Nikah. Because a bit more to record. A little bit more. Nikah. Because it's still in recording. Nanti Syekah masuk sekejap ya. Okay. Yukhadi'un. Yukazibun. Ada pertukaran? Tak ada. Yukazibun. Ya pergi kita. Oh. Takzibun. Ya tukar jadi ta? Tak tukar. Tetap yakzibun. Okay, because this is still under record. We are just going to do 5 minutes and then we are going to end it. Okay. Kita nak cukupkan sejam setengah juga tadi ya. Yeah. Sebab kita tak sembahyang asar ni. Kan? Belum sampai. Saya belum. Kita belum solat asar. Okay, can you share and just they do this will be the last ayat for them to read because we have to do our asar prayers. Okay, you don't have to show yourself, okay? Okay, mana dia ayatnya? Next page, okay. Ayat number, ingat tak?
Nombor yang mana? Zat ketujuh. Nombor sembilan. Ini dah ada tepinya, nampak tak? So yang ini yang buat kita kelangkabut ni. Apa yang merah di dalam tu kita kena baca kat luar. Sebab yang merah di dalam ni adalah house. Ini pun not so bad lah. Sebab ini house dengan waras je. Tapi dia akan mengajar kita macam-macam daripada sini. So memang saya syurkan untuk baca waras, gunalah PDF ini. Daripada the normal waras punya Quran. Sebab ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Okay. Ayat keberapa tadi kita berhenti? Surat 9. Surat 9. Kita sekarang kita buat ayat ke 10 lah kan? Ayat 10. Okay. Kita tulis Yukazibun. Okay, Tukazibun tengok yang sebelah tu. Yukazibun. Itulah Yukazibun. Nampak tak? Dia yak zibun kan? Sana adalah Yukazibun. Maknanya ketika kita baca, kita kena cakap dalam dan luar. Ya, ada syadat. So, masa kita baca, kita kena cakap dalam dan luar, dalam dan luar, dalam dan luar. Nampak tak? Kalau nak call, lagi-lagi kita kelangkabut nanti kita kena buat. Our Quran so that we can read. What this is our last ayat to learn for today. Because we have to pray our asar. Okay, sila. Siapa yang nak baca ayat ini? Siapa nak baca ayat ini? Ayat yang ke-10 ini? Tak ada orang lain. Orang belum baca lagi, Latin? Ada yang belum baca. Adakah yang nak? Kalau tidak, kita bagi siapa yang nak. Tak ada masalah. Tak payah keluar. Kalau tak nak baca, diam je. Kita bila kita tanya, tak nak, tak apa. Orang yang dah baca, nak baca lagi, silakan. Saya baca lah. Saya baca. Okay. Bila kita suruh orang baca, orang keluar, rugilah kan dia tak dapat maklumat ni. Sila. Saya baca. Sila. Siapa yang baca? Baca. Siapa nak baca ni? Bacalah cepat. Kita nak semayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ada lagi ke? Sampai ayat 10 ke? Wa Izaki. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Akhirlah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Pada. So we would like to say thank you very much to Sheikh for preparing to us all the notes and everything. And of course, I become suddenly to take over for the voice, but it's actually the notes and all that were prepared fully by Sheikh Samia, and we have asked questions and all that. And whatever that I thought just now, actually I got everything from Sheikha Samia. It doesn't come from me, okay? So since there are no questions, we have been extending our time. It should have been from 4 until 5:30, but now we are already 6. We are sorry for the delay because there was a bit of mix up just now. Kita mohon maaf kerana kelewatan masa. InsyaAllah kita ada recording. Yang recording banyak ceritanya tadi. So definitely record ni akan kita edit lagi sebelum kita keluarkan. So dengan itu tak ada apa-apa soalan. Kita tutupkan majlis dengan apa nama ni, tasbih kafarah. Sheikha, would you like to read the tasbih kafarah? Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. So, saya juga mohon maaf jika banyak kesilapan yang telah saya lakukan itu hanyalah saya terkejutkan. So insyaAllah kita bertemu lagi pada hari Khamis waktu yang sama untuk qiraat Khalaf al-Ashir. I would prefer that Radha will take over this Thursday to do the explanation. So now she has the time to prepare with you on Thursday. I don't think I want to come in again to do this. Okay, I would very much Radha can take over. Okay, for this Thursday, which is going to be at 4, same time, and we try to finish on time by 5:30, inshallah. It is also on Tariq Tayyibah, Khalaf al-Ashir. It will also be recorded and you can be behind the scene. Okay, thank you very much to everybody. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Khamis. Of course kita akan jumpa banyak kali kan, tapi ini hari Khamis bersama dengan Syekah dan anak dia itu Syekah Radha untuk buat penerangan bagi kita untuk qiraat Khalaf al-Ashir Tariq Tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, boleh tutup dah ya? Siapa yang jaga management, terima kasih banyak.